Masjid Islamic Center sudah 2 tahun, tidak diniatkan untuk siapa-siapa, semata-mata sebagai dakwah kami dan juga tempat ibadah untuk masyarakat. Namun dalam kesempatan yang istimewa ini, izinkan kami mengumumkan bahwa masjid akan diberi nama sebagai Masjid Al-Mumtaz, masjid yang paling baik, terbaik. Artinya mudah-mudahan menjadi sebuah tempat yang mulia, yang kebetulan dinamai dari nama akhir anak kami, Emeril Khan Mumtaz. Sesuai syariatnya, lokasi makam terpisah dari masjid, bukan di dalam kawasan, tidak menempel kawasan, tidak di depan kawasan masjid, jauh dan cukup untuk memadai sebagai tempat yang bisa berdampingan dengan baik. Terima kasih dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan rencana pembangunan Masjid Al-Mumtaz bisa diselesaikan dengan dukungan doa dari semua pihak. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pembangunan Masjid Al-Mumtaz memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya Ibu Bapak, kita doakan mudah-mudahan almarhum Emeril Khan Mumtaz menjadi ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian seluruh rangkaian prosesi pemakaman dari Ananda Emeril Khan Mumtaz. Terima kasih kami haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!